Ya lor, selamat pagi, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ini dia kita melakukan pengukuran di lahan tanam odot kita yang satu baris sisi 7. Ya ternyata panjangnya itu sekitar pas 5 meteran. Nah di sini sudah habis meteran kita 49. Ya kita anggap saja ini pas 5 meter. Inilah dia, ini umurnya sudah 3 hari telah kita arit. Sudah nampak tinggi tumbuh dari rumput odotnya, sudah ada yang setinggi-tinggi ini, setinggi berapa ini ya, segini sepanjang jari kita. Nah, pertumbuhannya sangat cepat. Untuk satu minggu nanti akan kita perlihatkan juga. Ya, ini yang paling ujung kita ukur ya. Sampai ke sana. Pas 5 meter. Berarti yang di sini yang barisan ini lebih kurang 5,5 meter. Akan kita coba ukur dulu. Yang di sini ya, inilah dia yang kita ukur hari ini lor. Kita lakukan pengukuran di sini juga hampir 5 meteran, 5 meter lebih sedikit. Inilah dia dari yang kita ukur. Ternyata keduanya 10 meter lebih kurang. Misalnya di sana kurang 10 cm, di sini kelebihan 10 cm. Ya inilah dia usianya 3 hari lah setelah kita arit, karena ini hari ketiga setelah stoknya kita arit dulu. Jadi akan kita arit lagi yang di sini. Yang ini akan kita arit hari ini sebanyak 2 gulungan. Ya karena kita ngaritnya pagi, karena kemarin hujan, sorenya hujan. Jadi kita tidak sempat ngarit odot ini. Ya untuk lebar bedengannya akan kita ukur juga. Nah di sini sangat panjang. Ya untuk lebar bedengannya kita lihat dari mana. Ini yang paling jauh. Nah, di sini 45 cm sampai di sini. Ya nampak diluruskan 45 cm belum sampai 50 cm. Ini dia. Bahkan di sini cuma 40. Di sini 45. Karena di yang berisi cuma sampai di sini. Ya, sampai yang ini 40. Ini yang paling ujungnya, Lur. Ya, kita rata-ratakan saja 45 sampai ke ujung sana. Panjang 5 meter dengan lebar bedengannya 45 cm. Ya seperti itu saja. Selanjutnya akan kita arit lagi. Jadi satu gulung kita itu berapa panjang yang kita arit dalam ukuran sentinya nanti kita ukur. Ya akan kita arit yang ini dulu lor. Ya untuk cara ngarit odot supaya cepat ya lor, saya akan perlihatkan juga bagaimana cara saya meletakkan rumput odot itu. Yaitu saya letakkan di kaki kiri saya nanti. Bagaimana caranya sih? Silahkan disimak videonya.
Ya, lor akan kita perlihatkan caranya. Ini ketika ngarit, saya letakkan di atas bot, sepatu bot yang sebelah kiri. Jadi ini memudahkan kita saat mengonggokkannya ke atas karung nanti. Ya, kita perlihatkan nanti yang jelasnya. Ketika berdiri, ditaruh saja di atas sepatu bot. Jadi juga bisa memudahkan saat mengambilnya. Dan juga saat menyusunnya lebih mudah karena bisa diatur. Ya, ini akan yang jelasnya kita perlihatkan kali ini. Ya, seperti ini. Ditaruh saja seperti itu. Jika nanti sudah banyak, lebih mudah kita meletakkannya atau menyusunnya nanti sebelum diikat. Ya lor, kalau untuk lebih mudahnya dalam bentuk barisan seperti ini, dan juga dibedengkan juga lebih mudah saat ngaritnya. Kalau lahan tempat kita nanam rumputnya datar, kita lebih banyak geser-geser atau berjalan-jalan lah. Kalau yang ini kita hanya mengikuti bentuk barisannya, jadi lebih mudah ngaritnya. Ada juga dalam bentuk rumpun atau seperti yang sudah kita lihatkan sebelumnya. Kalau dalam bentuk rumpun lebih mudah karena cuma satu onggok saja. Kalau yang barisan ini kita mengikuti barisannya. Cara cepat nyarinya ya seperti ini, lebih mudah saat kita ngangkatnya daripada ditaruh di atas tanah. Untuk bagian ujung ini memang tumbuhnya lebih rimbun ya lor, karena ini setengah lingkaran. Jadi kalau kita nanamnya satu rumpun saja, otomatis tumbuhnya seperti yang saya arit kali ini. Karena kita ngaritnya dalam bentuk lingkaran, jadinya agak susah mencari untuk awal masuk dari arit kita. Untuk membukakan saat ngarit itu lebih susah.